Aktivitas Minggu Pagi Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Seperti biasa, setiap paginya aku ngojek ya, Moms. Nah, ini karena hari Minggu kakak libur, jadi hari ini aku cuma nganter tante-tantenya ya. Sekalian aku mau belanja, jadi ini sebelum belanja mau ambil duit lagi dulu ke ATM ya. Ketemulah sama nih orang si tante yang tadi gue anter. Tante yang gue anter. Setelah ambil duit, aku langsung aja cus ke pasar belanja ya, Mams. Nah, ini biasanya aku belanja di pasar yang di bagian dalamnya. Cuman semenjak aku tahu kalau ternyata kalau di pasar becek atau yang di bagian luarnya itu harganya lebih murah, tapi emang harus pagi-pagi banget ya. Jadi aku semenjak itu belanjanya di luar aja. Nah, ini aku mau belanja cabai bawang ya. Nah, ini tempat langganan aku biasa beli cabai bawang dan kebetulan juga sama-sama orang Padang. Di sini beneran murah ya, Mam, kalau belanja cabai bawang karena memang dia ini apa namanya? Tuh, coba lihat aja deh sampai ngantri ya. Nah, lanjut aku beli perikanan ya. Kali ini aku beli ikannya nggak begitu banyak, cuman kayaknya kalau nggak salah tadi sih aku cuma beli dua macam ikan gitu ya. Itu aja dan cus langsung pulang. Sebenarnya banyak ya, cuman aku nggak sempat videoin karena makin orang makin rame kan di situ juga ada motor-motor yang lalu lalang. Jadi ya udah aku putusin untuk ya udahlah segitu aja videonya gitu karena emang nggak sempet buat ngevideoin banyak-banyak. Nanti deh lain kali kalau ada kesempatan aku coba untuk videoin lebih banyak lagi ya. Cuma nanti aku videoin nih unboxingnya biar tahu apa aja yang udah aku beli tadi ya kalau sempet sih. Nah, ini pas aku nyampe rumah, apa anak-anak udah bangun semua ya, udah kedengeran suaranya. Mereka kalau lihat bundanya dari luar aja tuh udah teriak-teriak. Biasa anak-anak sama kayak aku dulu juga kalau mama pulang dari pasar pasti ngejar ya. Yang dikejar tuh sebenarnya bukan mamahnya, jajanannya yang dibawa oleh-oleh dari pasar apaan ya kan? Nah, ini ternyata aku pas nyampe rumah, ayah dan anak lagi beberes rumah ya, lagi bersih-bersih rumah. Ini adik Gibran lagi bantuin ngelap-ngelap kulkas. Nah, ini aku lagi nyiapin sarapan yang tadi kebetulan aku beli. Tadi aku beli lontong sayur, memang kesukaan ayah dan Kak Wawa ya. Ini yang suka nitip sebenarnya ayah sama Kak Wawa. Mereka suka banget sama yang namanya lontong sayur atau lontong padang ya. Jadi aku beli emang cuma dua bungkus aja. Nah, untuk ayahnya satu sendiri. Nah, sementara buat yang si kakak sama adik-adik itu aku bagi tiga. Karena memang Gibran sama Uni nggak terlalu suka. Kadang walaupun udah sedikit banget aku bagi masih ada sisanya gitu. Jadi udah aku bagi tiga aja daripada mubazir nanti ya. Ujung-ujungnya juga nanti yang ngabisin bundanya gitu. Jadi aku beli aja satu bagi tiga. Nah, segede apapun ruangan di dalam, tetap aja ya tempat favorit mereka buat makan, ngumpul, main tuh ya ini di balkon bagian luar sini. Katanya adem ya. Nah, sambil menungguin mereka selesai makan, selesai sarapan, aku mau ngintip dulu sedikit nih ya. Ini di sebelahnya ya, balkon sebelahnya. Aku mau ngintip dulu tanaman aku. Nih, alhamdulillah udah tumbuh subur ya, Mam. Nah, semoga aja ini bisa berbuah ya. Bisa tumbuh subur sampai berbuah dan bisa berbuah lebat ya dan ada manfaatnya.
Nah, tuh kan bersisa. Nah, ini akhirnya jadi jatah bundanya, ya kan? Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih ya buat bunda yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.